Ada. Banyak. Ada ya pesekin ya. Ada di Bandung, mungkin nanti setelah Lebaran ya. Dan di Jogja mungkin ada di beberapa kota. Kang, target sendiri Kang, target untuk yang datang main ke sini, targetin nggak Kang? Bisa kaum milenial aja nih atau semua kaum bisa? Enggak, semuanya. Semuanya kita tidak mentarget-target siapapun lah. Siapapun. Mungkin nanti juga ada beberapa treatment atau item yang akan saya bikin lah. Kan saya bisa live streaming di sini dan yang lain-lain, kita bisa ngobrol dengan yang lain-lain untuk bisa ketemu dengan para simpatisan dan juga para apa namanya penggemar-penggemar Party Checker ini. Harganya sendiri kan menggunakan terjangkau. Harga terjangkau, puluhan ribu, belasan ribu, menyampai ratusan. Karena menunya juga menuhin meja. Checker, kulit, dan lain-lain. Tapi bumbunya itu yang luar biasa. Kalau saya ambil tuh, chef-nya tuh mantap. Dari semua menu? Dari semua menu, ceker sambal matang. Itu paling paling enak. Paling nampol. Paling nampol pokoknya. Oke? Tidak ada lagi? Kan IG-nya karir udah bagus nih Kang. Sekarang bisnis juga mau urusan percintaan mungkin gimana nih Kang? Ya justru ini awal dari untuk percintaan kan? Untuk menggait seorang wanita kan kenapa enggak? Wanita kan senang modal ya? Modal. Sebenarnya kamu mau dengan saya juga. Saya begini aja ya. Ya kan? Gak masalah. Urusan itu dijalanin aja. Kan cinta itu bukan hanya untuk pasangan ya kan? Untuk usaha juga kita harus cinta juga ya. Dan kawan-kawan juga harus ada rasa cinta. Kan kabar yang katanya lagi dekat sama ini gimana? Ceker. Sama siapa aja dekat? Lagi dekat sama ceker nih. Saya sama siapa aja dekat. Kalau untuk itu nanti biarkanlah waktu yang menjawab.